tidak hanya menyerang orang-orang yang punya jabatan saja atau yang memiliki uang, tetapi juga menyerang anak-anak masyarakat di dunia pendidikan juga. Presiden kita Joko Widodo menekankan bahwa penyalahgunaan narkotikanya adalah ancaman yang sangat serius. Kenapa serius? Karena bisa menghilangkan generasi. Kenapa menghilangkan generasi? Karena merusak. Itu yang berbahaya dari narkoba. Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut sangat mendukung sekali dan sangat bergembira kedatangan dari BNN ini, karena dapat menambah wawasan kami, pengetahuan kami tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Harapan kami mudah-mudahan kedepannya dari BNN agar bisa berbanyak sosialisasi khususnya nanti kepada para siswa-siswi di madrasah-madrasah, sehingga mereka bisa juga mengetahui bagaimana akibat-akibat dari penyalahan narkoba ini di lingkungan madrasah.